Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, peserta pelatihan kepemimpinan nasional angkatan ke-19 BKPSDM Provinsi Jawa Barat dengan nomor NDH 15. Saya adalah project leader pada proyek perubahan yang berjudul Strategi Peningkatan Kualitas Data Kependudukan Melalui Sistem Pemanfaatan Data Kependudukan atau SIMANTAP di Kota Sukabumi. Proyek perubahan saya dilatar belakangi oleh tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan pencatatan penduduk dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Alhamdulillah, hingga kini cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi indikator kinerja di Dukcapil telah mencapai angka rata-rata di atas 80%. Saat ini, 31 elemen data setiap warga Kota Sukabumi tersimpan dengan baik di dalam database kependudukan kami. Memasuki era digital, pada revolusi industri 4.0, Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil meluncurkan program Dukcapil Go Digital. Program ini semakin mendekatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan Single Identity Number pada semua bentuk pelayanan publik. Terlebih penerapan SIN tersebut berbasis data kependudukan melalui nomor induk kependudukan atau NIK dan KTPL yang saat ini terus mendapat kepercayaan publik semakin meluas. One Data Policy merupakan kebijakan satu data untuk semua keperluan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Satu data yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan NIK yang berfungsi sebagai Single Identity Number. Dapat diketahui satu penduduk, satu alamat, satu identitas. One Data Policy inilah yang diharapkan dapat mengakselerasi pelayanan publik di semua sektor pada tingkat pusat maupun daerah. Sebagian data kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan, antara lain dimanfaatkan guna pelayanan publik seperti menerbitkan surat izin mengemudi, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, dan lain-lain. Data kependudukan juga digunakan untuk perencanaan pembangunan, untuk perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Data kependudukan juga digunakan untuk alokasi anggaran yang meliputi penentuan dana alokasi umum dan penghitungan potensi perpajakan. Data kependudukan juga digunakan untuk pembangunan demokrasi, untuk data agregat kependudukan per kecamatan, dan penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4. Dan yang terakhir, data kependudukan juga digunakan untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan lain sebagainya. Dalam era baru administrasi kependudukan, data kependudukan yang sudah dihimpun harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemanfaatan data kependudukan tersebut bukan hanya dilakukan pada tingkat pusat, tetapi juga harus dapat diimplementasikan hingga ke tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Intinya, pelayanan publik yang semakin baik bukan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi sampai pemerintah kota dan kabupaten. Dalam upaya mengakselerasi pelayanan publik di Kota Sukabumi, kewenangan untuk memanfaatkan data kependudukan tersebut menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan. Namun, data yang tersedia kini belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik. Kondisi data yang masih sangat demografis sifatnya atau sangat umum, hingga diperlukan pengembangan lagi agar mendapatkan data yang lebih variatif dengan kompleksitas yang tinggi dan proses updating yang cepat, hingga kelak hasil yang diperoleh akan lebih optimal. Khususnya untuk data-data yang akan digunakan pimpinan daerah sebagai bahan perumusan masalah dan bahan pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah. Kondisi tersebut digambarkan dalam akar masalah di dalam proyek perubahan kami.
Untuk meningkatkan kualitas data yang dimaksud, Kota Sukabumi memerlukan satu sistem pemanfaatan data kependudukan yang komprehensif, yang bukan hanya memanfaatkan beberapa elemen data yang disediakan, tetapi juga menghimpun dan memanfaatkan data balikan atau feedback dari setiap stakeholder yang memanfaatkan data. Sistem ini kami kenalkan sebagai sistem pemanfaatan data kependudukan, atau kita sebut dengan SIMANTAP. Harapannya, SIMANTAP akan dapat menghasilkan data yang lebih berkualitas dengan akurasi dan variasi data yang lebih komprehensif, sehingga pelayanan publik yang dihasilkan akan lebih baik. Memperhatikan kondisi tersebut, kami selaku project leader dalam proyek perubahan kami memfokuskan pada strategi peningkatan kualitas data kependudukan melalui sistem pemanfaatan data kependudukan atau SIMANTAP di Kota Sukabumi. Tujuan proyek perubahan kami adalah untuk mewujudkan strategi peningkatan kualitas data kependudukan melalui sistem pemanfaatan data kependudukan di Kota Sukabumi. Tujuan proyek perubahan kami itu dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Khusus pada proyek perubahan ini, kami fokus pada 60 hari kerja atau 2 bulan namanya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan regulasi berupa peraturan wali kota Sukabumi mengenai sistem pemanfaatan data kependudukan atau SIMANTAP di Kota Sukabumi. Yang kedua, tersedianya perjanjian kerjasama atau PKS dengan 11 instansi yang ingin memanfaatkan data. Ketiga, terbangunnya aplikasi sederhana SIMANTAP berbasis Geographic Information System atau GIS. Dan yang keempat, terimplementasikannya SIMANTAP pada 4 instansi pemanfaat data. Pentahapan atau milestone pada kegiatan proyek perubahan dan upaya pencapaiannya. Guna mencapai tujuan terhadap proyek perubahan terkait dengan strategi peningkatan kualitas data kependudukan melalui SIMANTAP di Kota Sukabumi, kami sebagai project leader menetapkan berbagai tahapan atau milestone dan kegiatan dalam jangka pendek. Pada milestone yang pertama, membangun komitmen bersama. Di sini kami mendapatkan dukungan dari Wali Kota Sukabumi. Wakil Wali Kota Sukabumi dan mendapat dukungan dari Sekda Kota Sukabumi. Intinya, pimpinan daerah mensupport kegiatan proyek perubahan kami. Yang selanjutnya, kami melakukan rapat internal pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maksudnya, kami ingin memperkenalkan tujuan dari proyek perubahan yang kami lakukan. Pada milestone yang kedua, kami menetapkan peraturan wali kota tentang pemanfaatan data dan peningkatan kualitas data kependudukan. Di sini capaian pada milestone 2. Yang pertama, kami melakukan rapat kerja penyusunan pemanfaatan data dan peningkatan kualitas data kependudukan. Yang selanjutnya, kami menyusun draft peraturan wali kota atau perwal tentang sistem pemanfaatan data kependudukan atau SIMANTAP. Pada milestone 3, kami membuat perjanjian kerjasama atau PKS antara Disdukcapil dengan dinas instansi, badan, dan lembaga atau stakeholder pemanfaat data. Langkah yang dilakukan diawali dengan rapat kerja penyusunan draft perjanjian kerjasama atau PKS tentang pemanfaatan data kependudukan dengan dinas kesehatan, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS tentang pemanfaatan data kependudukan bersama Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, diawali dengan penyusunan draft perjanjian atau PKS dengan Dinas Tenaga Kerja dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Tenaga Kerja. Kemudian dilanjutkan dengan Dinas Sosial Kota Sukabumi, dilanjutkan juga dengan penandatangan PKS dengan Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, kemudian dengan Dinas Kominfo, Kota Sukabumi, dengan Dinas Pol PP, Kota Sukabumi,
dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sukabumi, dengan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi. Yang selanjutnya, kami juga melakukan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan dengan Bapeda Kota Sukabumi. Dengan bagian tata pemerintahan Setda Kota Sukabumi, pada milestone yang keempat, kami membangun aplikasi Simantap dengan menggunakan data spasial berbasis Geographic Information System atau GIS. Tahapan itu dilakukan dengan yang pertama menyusun rancang bangun dari aplikasi Simantap, kemudian melakukan konsultasi dengan web developer terkait dengan business plan Simantap, melakukan finalisasi aplikasi Simantap, dan selanjutnya melakukan uji coba dari aplikasi sederhana Simantap tersebut. Milestone yang kelima yaitu implementasi model atau prototype dari sistem pemanfaatan data kependudukan atau Simantap pada 4 SKPD. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas data kependudukan di Kota Sukabumi. Tahapan yang dilakukan, yang pertama melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Simantap pada 4 SKPD sebagai pilot project, sebagai model pemanfaatan data. Yang selanjutnya melakukan inputting data SKPD yang menjadi data balikan nantinya atau feedback ya kepada data di Dukcapil. Tahapan yang selanjutnya merubah data balikan itu menjadi data spasial sehingga data kependudukan yang dikombinasikan dengan data balikan dituangkan ke dalam data spasial akan mudah dianalisa sebagai bahan pengambilan keputusan sebagai perumusan masalah yang digunakan oleh pimpinan daerah. Selanjutnya kami juga melakukan strategi marketing publik. Jadi bagaimana caranya aplikasi Sisi Mantap ini bisa diperkenalkan kepada customer kami, yaitu kepada teman-teman dinas, badan lembaga, instansi yang ada di wilayah pemerintah Kota Sukabumi, atau kepada masyarakat untuk mendapatkan data agregat dari Sisi Mantap tersebut. Marketing di sektor publik tentunya sangat dibutuhkan saat ini. Salah satu hal yang mendasari karena dalam pelayanan publik seringkali berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan sebuah pelayanan. Kadang masyarakat umum sebagai pelanggan atau customer merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan di sektor publik. Pada kesempatan ini, Project Leader mencoba menerapkan strategi marketing mix dalam menjual sistem pemanfaatan data kependudukan atau Simantap pada proyek ini. Elemen marketingnya yaitu produk, place, price, promotion, lesson learned atau pembelajaran yang kita bisa ambil, ternyata proyek perubahan sebagai tugas akhir dan yang paling utama dalam penyelesaian pelatihan kepemimpinan tingkat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk dapat memimpin organisasi dan menghadapi permasalahan yang terjadi dalam organisasi yang dipimpin, seorang pemimpin harus mampu berpikir dan bersikap kreatif serta inovatif, serta berani keluar dari zona nyaman atau comfort zone untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan secara efektif, efisien. Seringkali permasalahan organisasi tidak dapat diselesaikan dengan baik hanya di dalam organisasi itu sendiri. Namun, membutuhkan, mempertimbangkan, dan bahkan melibatkan faktor-faktor di luar organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki jiwa inovatif dan harus selalu responsif terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Pelatihan kepemimpinan tingkat 2 juga mengajarkan kalau kita harus berorientasi bukan hanya pada hasil, namun juga berorientasi pada proses. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, kami bukan hanya dituntut untuk membuktikan
bahwa tujuan atau hasil yang ditargetkan dapat tercapai. Tetapi kami juga dituntut untuk membuktikan bahwa dalam mencapai hasil atau tujuan tersebut, kami harus melakukan serangkaian upaya dan kegiatan yang benar-benar terjadi dan dapat ditunjukkan dengan bukti berupa dokumen, risalah, foto atau video. Dalam hal ini, kami belajar mengenai pentingnya suatu proses dan dokumentasi terhadap proses tersebut dalam mencapai tujuan atau hasil. Yang ketiga, tertib administrasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk mengimplementasikan proyek perubahan ini, diperlukan bukti dukung atau evidence untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Bukti dukung tersebut dibutuhkan sebagai upaya untuk pelaporan serta rekam jejak proses yang tidak terpisahkan dalam implementasi proyek perubahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai agen perubahan yang tidak menutup kemungkinan proses ini dapat kami aplikasikan pada implementasi di dalam melaksanakan tugas sehari-hari di instansi kami. Proses tertib administrasi dan dokumentasi dapat menjadi proses pembelajaran dan pembentukan karakter aparatur sipil negara dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sistem pemanfaatan data kependudukan di Kota Sukabumi, SIMANTAP, memberikan kemudahan bagi saya selaku kepala daerah untuk merumuskan, kemudian juga membuat perencanaan dalam kerangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Dan saya selaku wali Kota Sukabumi akan terus melakukan pengembangan untuk SIMANTAP agar berbagai permasalahan, agar berbagai hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dapat segera kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, SIMANTAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Sembada, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi program sistem kependudukan data yang disingkat dengan SIMANTAP. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa kami mengapresiasi SIMANTAP selama ini. Data yang ada di Kota Sukabumi, khususnya pada saat kami akan menggunakan menjadi kebijakan pimpinan, banyak data-data yang tidak terintegrasi. Nah, dengan program SIMANTAP ini, semua data akan terintegrasi dengan seluruh SKPD yang ujungnya akan bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi, kami sangat mendukung dengan program atau peluncuran program SIMANTAP ini. Mudah-mudahan hal-hal ke depan yang belum bisa dilaksanakan dengan sempurna secara bertahap akan kita buat lebih baik lagi, sehingga pelayanan dan cakupan data yang update akan benar-benar kami pegang dan kebijakan pimpinan akan lebih cepat digunakan untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Bila topik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pemanfaatan data kependudukan disingkat dengan SIMANTAP. SIMANTAP memang benar-benar mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, mengucapkan dan mengapresiasikan program SIMANTAP, Sistem Pengamanan Data Kependudukan di wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Bahwa data ini adalah merupakan awal daripada kegiatan-kegiatan di wilayah kecamatan dan kelurahan. Sekali lagi saya mengapresiasikan, ya mudah-mudahan dengan adanya program SIMANTAP kita dapat menjalankan tugas kewilayahan khususnya pendataan kependudukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Yulesari, Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi. Kami mengapresiasi proyek perubahan SIMANTAP, Sistem Pemanfaatan Data Kependudukan. Sistem ini telah dimanfaatkan oleh perangkat daerah di Sukabumi dalam mendukung tugas pokoknya untuk melayani masyarakat. Sistem ini memang belum sempurna, tapi dalam perjalanannya akan terus memperbaiki diri, berproses untuk lebih sempurna lagi dan lebih bermanfaat buat seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Siti Rahayu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi, memberikan apresiasi yang
besar kepada sistem yang digulirkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simantap. Simantap ini akan kami pergunakan untuk sistem di perpustakaan. Di antaranya adalah untuk anggota perpustakaan, untuk data pengunjung perpustakaan. Sehingga dengan Simantap ini berkolaborasi dengan perpustakaan, kami mendapatkan kemudahan untuk mendata identitas para anggota perpustakaan, pengunjung, sampai sejauh mana perkembangannya, sehingga kami nanti akan mendapatkan data-data, diantaranya adalah jumlah anggota, kemudian nanti akan bisa terbagi dewasa, kemudian anak-anak, kemudian juga dari golongan-golongan pekerjaannya, kemudian juga dari golongan-golongan mahasiswa, anak-anak, dan kami bertambah mantap di dalam pendataan anggota dan pemustaka Dinas Perpustakaan. Simantap, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartija Kasudi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, memberikan apresiasi yang sangat besar sekali terhadap sistem pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Data tersebut digunakan oleh kami dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok kami di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kota Sukabumi. Data-data tersebut digunakan adalah data penduduk di mana kami memang membutuhkan untuk melihat ataupun mendata, salah satunya adalah nama-nama petani, lokasi rumah petani, dan juga digunakan untuk data-data di peternakan dan di perikanan. Sejauh ini kami sudah menggunakan dan sudah mengaplikasikan. Bahkan kami mensinkronkan, mensinergikan sistem yang ada di kami. Salah satunya juga di kami adalah Simple Cash Rawan dengan menggunakan data dari pemanfaatan data kependudukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Juansa sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi. Mengapresiasi atas terlaksananya program Simantap, sistem pemanfaatan data kependudukan. Jadi program ini atau sistem ini untuk Bapeda sangat dibutuhkan karena setiap tahunnya Bapeda selalu merencanakan pembangunan di Kota Sukabumi. Jadi harus berdasarkan basis data yang benar dan akurat. Oleh karena itu program atau sistem Simantap ini perlu terus ditingkatkan agar OPD lain yang membutuhkan bisa memanfaatkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Mulyadi, Kasatpol PP Kota Sukabumi. Dan ini mendukung kegiatan Simantap yang berkolaborasi dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, di mana dengan strategi ini akan dikolaborasikan data antara Satpol PP dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana nanti teridentifikasi para pelanggar perda yang selanjutnya bisa menjadi kebijakan lebih lanjut oleh pimpinan. Nah, bagaimana data ini para pelanggar perda untuk diberikan reward and punishment dalam kebijakan ke depan. Demikian, semoga dengan strategi ini Kota Sukabumi semakin maju, semakin baik, religius, nyaman dan sejahtera. Simantap, semakin mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gabriel Majid Sukarman, Kepala Dinas Kominfo Kota Sukabumi. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa, yang tinggi sekali kepada proyek perubahan dengan tema tentang pemanfaatan data penduduk. Ini salah satunya dilakukan oleh Dinas Kominfo yang telah melakukan MOU dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Nah, oleh kami di Kominfo, data tersebut digunakan untuk salah satu program kami, yaitu tentang aduan masyarakat. Dengan menggunakan data tersebut, kami jadi lebih valid. Siapa yang harus dilayani sesuai dengan
penduduk kota Sukabumi itu sendiri. Nah ini kami ingin bahwa selain dengan Kominfo dan saat ini juga dengan Dinas Sosial kalau tidak salah, dengan Dinas Tenaga Kerja ya sudah dilakukan kerjasama untuk dikembangkan terus dengan dinas-dinas lainnya atau SKPD lainnya, sehingga data penduduk tersebut benar-benar bermanfaat ya, dalam melayani masyarakat yang lebih efisien, lebih visible, yang lebih akurat ya, lebih akurat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mohon dari atas nama mungkin pemerintah daerah juga, karena Kominfo berkenaan dengan pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi, agar ini diperbaiki terus, kemudian juga dikembangkan terus sehingga manfaatnya betul-betul bisa lebih luas lagi dirasakan oleh masyarakat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi dan sinergitas pemanfaatan data kependudukan di Kota Sukabumi dengan sistem pemanfaatan data kependudukan atau SIMANTA. Sinergitas dan kolaborasi pemanfaatan data kependudukan di Kota Sukabumi. SIMANTA. 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 Sinergitas dan kolaborasi pemanfaatan data kependudukan di Kota Sukabumi. SIMANTA.